Katanya ada kakak kelas yang lihat hantu balerina itu loh. Bosen tahu? Ih kalian ini, ini berita besar tahu? Wah udah sore, pulang yuk. Iya nih pulang aja yuk. Let's Nanti go home. Dimarahin mama aku nih. Ih kalian ini ngabain aku ya? Rina, kamu percaya nggak sama hantu balerina itu? Kalau hantunya ada di depan mata, baru aku percaya. Kalau aku kayaknya percaya deh. Kak, kakak percaya sama hantu atau enggak? Enggak tuh, ngapa nanya? Enggak kok, aku cuma nanya doang. Guys, kemarin aku ketemu hantu balerina itu. Hahaha. Sekarang kalian percaya kan? Kemarin kotak bekalku ketinggalan di tempat latihan. Siapa tuh? Hei, kamu nggak pulang? Aku nggak bisa tidur semalaman. Rasanya aku mau berhenti latihan aja. Jangan takut, biar aku yang urus. Latihannya sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi ya. Sampai jumpa besok. Iya, Kak. Eh, Bu. Norika nggak bakal keluar dari klub balet, kan? Hah. Malam ini kita berburu hantu, yuk. Hah? Ayo kita usir hantu itu, biar Norika nggak takut lagi. Kamu nggak takut, kan, Rina? Nggak, aku nggak takut kok. Ayo kita berburu hantu. Yeay! Malam-malam ke sekolah, ngeri juga ya. Ih, merinding aku. Ayo kita masuk. Ih, jangan dorong-dorong lah. Kamu kelamaan sih. Hah, hantunya gak ada tuh, guys. Kita pulang aja yuk. Gak, kita tunggu di sini sampai hantunya datang. Iya, kita tunggu hantunya di atas saja yuk. Ini udah jam 10 loh, kita nggak pulang nih, hantunya juga nggak ada tuh. Nggak. Sudah kuduga. Dasar. Mana hantunya, ha? Gak ada kan? Aku jadi gara-gara kalian itu aku jadi gak pulang tahu. Bisa-bisa aku kena marahin kakakku lagi. Ampun bagi ratu. Untung hari ini hari Sabtu. Kalau bukan hari Sabtu, nyebelin banget sih. Hantunya aja gak ada. Kakak pasti marah besar nih.
Assalamualaikum. Bagus ya, bagus. Katanya main bentar malam, ha? Pagi baru pulang, bagus gak usah pulang ya. Kalau sampai kayak gini lagi, barang-barang kamu buang semua. Oh, gak usah pakai marah-marah gitu, ngapa sih? Mudah-mudahan Norika gak jadi keluar dari klub balet. Ma, ada apa sayangku? Gak jadi, ma. Waktu itu kan kita gak berhasil ngeliat hantunya, jadi malam ini kita berburu lagi yuk. Tapi jangan sampai malam-malam, nanti aku kena marah kakak lagi. Siap, bos. Kamu ikut kan, Norika? Aku ikut. Hore! Pokoknya kita hari ini gak pulang. Kalau hantunya gak datang-datang juga gimana? Kita tunggu sampai datang. Kayaknya dia gak bakalan datang deh, soalnya kita rame-rame nunggunya. Kalau waktu itu kan aku sendirian, jadi dia ada. Paling gak datang lagi tuh. Kalian gak pulang? Belum bu, kami masih mau latihan. Ya, baguslah. Rina, pulangnya jangan kemalaman loh. Ya kak, bu. Kapan hantunya datang sih? Kayaknya dia udah datang deh tuh. Hah? Tuh. Oh my god. Aku takut. Fumi, kamu ngapain di sana? Ayo kesini. Kakak. Hah? Kak? Fumi, jangan. Rina, tolong mainkan pianonya. Hah? Oke. Nari. Hantunya ikut nari juga. Kok hilang? Jadi hantu itu kakakmu ya? Iya. Itu kakakku.
kenapa bisa meninggal? Iya, kok bisa? Ceritain dong. Dulu kakak batuk-batuk terus, tapi aku gak tahu sakit apa, soalnya gak pernah diberitahu. Kakak, ayo kita nari lagi. Oke. Seru banget. Kakak bangun, kakak. Gitu ceritanya. Kasian banget kakakmu. Iya ya. Udah pagi. Manfus. Sekarang adalah pelajaran kelas balet untuk kelas 3. Dan kenapa ada kelas 2 di kelasku? Ah, maaf, Kak. Bu. Itu soalnya semalam kemarin itu ya. Aduh. Kamu enggak usah pulang malam ini ya. Enggak mau, Kak. Bu.